Pada 25 November 2020 yang lalu, legenda bola sepak Argentina Diego Maradona telah menghembuskan nafas terakhirnya pada umur 60 tahun. Pemergian legenda Argentina ini diratapi peminat bola sepak di seluruh dunia. Pemenang Piala Dunia Argentina itu disahkan meninggal dunia oleh ejennya sendiri yang sudah lama bersamanya, iaitu Matias Morla. Maradona sebelum ini dikejarkan ke hospital untuk menjalani pembedahan di bahagian otak di Buenos Aires. Pembedahan itu dilakukan untuk mengeluarkan darah beku daripada bahagian otak beliau. Bagaimanapun, media Argentina melaporkan Maradona mengalami masalah kesihatan yang teruk dan dirawat oleh doktor persendirian di rumahnya. Maradona dianggap sebagai salah seorang pemain terbaik sepanjang zaman dan seringkali dibandingkan dengan Pele, iaitu bekas pemain bola sepak Brazil. Maradona cukup terkenal dengan gaya permainan yang lincah dan ketajaman di hadapan gawang gol pihak lawan. Beliau juga telah mengetuai Argentina dan Napoli untuk menggapai kegemilangan dalam sejarah bola sepak. Walau bagaimanapun, ramai yang tidak tahu sebenarnya legenda bola sepak dari Argentina ini pernah bertemu dengan legenda bola sepak dari Malaysia, iaitu Murtadha Hari atau juga dikenali sebagai Super Moh. Pada 14 Januari 1982, bertempat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, tercipta satu detik yang kekal di hati seluruh peminat bola sepak Malaysia apabila Murtadha Hari, yang merupakan wira dan ikon bola sepak negara, telah menjadi antara pemain Malaysia pertama yang dapat bermain dengan legenda bola sepak dunia Diego Maradona. Ketika itu, gambar-gambar mereka ketika sedang bertukar cenderamata serta gambar pasukan sebelum perlawanan telah menjadi tumpuan ramai. Perlawanan persahabatan ini adalah di antara pasukan pilihan Selangor yang diketuai oleh Murtadha Hari dan kelab terkenal Argentina Boca Juniors yang diketuai oleh Diego Maradona yang ketika itu berumur 21 tahun. Perlawanan itu menyaksikan Boca Juniors menang 2-1. 4 tahun selepas itu, Maradona mengetuai negaranya iaitu Argentina untuk menjulang Piala Dunia 1986. Dalam kejohanan tersebut, Maradona melakukan satu aksi paling ikonik dan kontroversi, iaitu menjaringkan bola dengan hand of God ketika berhadapan dengan England. Beliau menjadi salah seorang pemain paling berbakat dalam sejarah bola sepak dunia. 5 tahun selepas Maradona menjulang Piala Dunia bersama Argentina, legenda Malaysia Murtadha Hari menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maradona pernah mengeluarkan kenyataan bahawa Murtadha Hari adalah salah seorang pemain Asia yang hebat pernah beliau temui. Ia adalah satu perkara yang patut kita banggakan apabila mendapat pengiktirafan sebegitu daripada salah seorang legenda bola sepak dunia. Ternyata walaupun Super Moh sudah lama meninggalkan kita, namun legendanya sebagai bintang bola sepak masih dikagumi sehingga ke hari ini. Namun detik kedua-dua legenda itu ketika berkongsi padang yang sama, kini menjadi detik lebih sentimental buat peminat bola sepak Malaysia dan juga seluruh dunia. Kerana kini, kedua-dua legenda ini telah pergi buat selamanya. Selamat tinggal kepada kedua-dua legenda bola sepak dunia.